pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah Kota Bangun terdiri dari 20 desa dengan jumlah penduduk hampir mencapai 25.871 jiwa. Danau Murung dan Danau Semayang menyimpan berbagai macam potensi alam yang memberikan sumber rezeki bagi masyarakat Hulu Mahakam. Salah satunya adalah pembudidayaan ikan tomang. Pembudidayaan ikan ini dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat sekitar Kecamatan Kota Bangun. Karena nilai keekonomiannya cukup tinggi, di samping itu mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di kecamatan tersebut. Alam berupa pemandangan matahari terbit dan kehidupan ikan pesut akan menjadi santapan mata yang luar biasa saat berkunjung ke Kota Bangun.